sekali pemandangannya, tapi lebih bagus lagi jika Anda bisa menyelamatkan satwa. Yayasan Pemerhati Satwa Langka di Kalimantan Tengah menggandeng selebritas Sophia Lachuba dan Kamaeta Budiono untuk menyelamatkan orang utan. Populasi orang utan terancam punah seiring dengan maraknya konversi lahan perkebunan kelapa sawit. Lucu dan menggemaskan. Inilah tingkah laku orang utan yang berada di pusat reintroduksi orang utan Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di pusat reintroduksi inilah, orang utan direhabilitasi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Bos Foundation bersama BKSDA Kalimantan Tengah menggandeng beberapa selebritas seperti Sophia Lachuba dan Kamaeta Budiono untuk memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak salah memandang keberadaan orang utan. Sebuah isu yang banyak sekali orang yang mungkin belum tahu apa yang terjadi dengan orang utan kita yang merupakan aset negara. Jadi aset negara bukan hanya batik, tapi orang utan ini. Dan orang utan, kita harus menyelamatkan orang utan. Dan sedih sekali, miris sekali apa yang terjadi dengan binatang-binatang ini. Dan mereka adalah harus protect mereka. Dengan protect mereka, kita protect seluruh bumi ini. Kita dengan protek orang utan, tentunya kita juga akhirnya menyelamatkan hutan. Dan pada ujungnya adalah menyelamatkan kemanusiaan. Kita-kita juga yang akan nanti diuntungkan dengan keberadaan eksistensi dari orang utan dan hutan yang terjaga. Awal April lalu, BOSF dan BKSDA Kalimantan Tengah melepas liarkan 254 orang utan di dua wilayah, yakni Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten Katingan, dan Hutan Lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya. Samsudi Nur, Palangkaraya. Tahan, tahan. Udah tahan situ aja. Lihat aja orang tanya.